Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini aku bakalan nge-review salah satu page acne page gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like dulu videoku dan juga subscribe. Dan langsung aja deh kita review. Jadi, acne page yang akan aku review kali ini tuh dari COSRX yang kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini, ada yang warna merah. Kalau yang COSRX ini tuh page-nya tuh mengeluarkan 3 atau 2 ya. Tapi setahu aku sih buat yang jerawat sih yang ini gitu ya, teman-teman. Dan kenapa aku beli ini, karena aku itu emang sebelumnya gak pernah pakai. Kalau misalkan ada jerawat ya udah gitu, sesembuhnya aja, gak pakai produk buat totoling jerawat lah, pokoknya mah kayak gitu. Terus udah gitu kan ini mengganggu banget, soalnya ini gatal-gatal banget gitu ya di sebelah sini. Akhirnya aku belilah ini yang Acne Pimple Master Patch ini. Terus udah gitu aku cobain ya. Dan ya gimana sih ini hasilnya di kulit aku. Nah, jadi teman-teman, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau harga Acne Patch ini tuh 26.700. Terus di sini pas dibuka ada kayak gini, teman-teman. Page-nya kecil-kecil kayak gini. Ukurannya beda-beda, ada yang kecil, ada yang gede. Pokoknya mah ini menyesuaikan sama jerawat. Terus ini kalau mau nempelin ke jerawat, pastikan yang page ini tuh lebih besar dari jerawatnya gitu, teman-teman. Terus di sini isinya ada 24 page. Ya, 24 page. Terus di sini sebelum itu kan ini dibuka dulu, teman-teman tuh. Baru kebuka ininya. Untuk baunya ini kayak bau ini, teman-teman. Bau obat-obat kimia gitulah, obat-obat farmasi. Ya pokoknya mah kayak obat, emang obat-obat bener gitu. Kayak bau obat tapi rasa aku itu bukan sakit. Ya pokoknya mah bau obat ya, teman-teman. Kalau baunya, terus waktu itu aku tempelin sekitar sini jidat ada dua gitu, soalnya ini kecil di sini kecil, jadi aku tempelin ukuran yang lebih besar daripada jerawatnya di sini, jadi dua. Terus besoknya kemudian, nah jerawat aku itu lumayan agak mengempes, tapi sebelum itu waktu aku ngerasain malamnya, aku gak ngerasa gatel. Terus untuk page-nya ini lumayan agak tebal ya, teman-teman. Terus kalau misalkan dilihat itu lebih deket kayak gini, itu pasti bakal kelihatan kalau misalkan aku itu pakai page gitu. Dan untuk jarak jauh sih kayaknya gak akan kelihatan. Ini ukurannya tebal, jadi ya lumayan lah, teman-teman. Terus lagi aku itu gak ngerasa gatel gitu ya, karena kan ini udah ada kandungannya gitu. Nah, pagi-paginya aku ngerasa pas dibuka jadi tambah gatel, bukan tambah gatel, tapi yang gatel kemarin itu adanya di pagi gitu. Jadi malam itu emang gak gatel, tapi digantiin sama pagi hari. Dan itu gatelnya emang gak terlalu gatel-gatel banget sama hari-hari pertama muncul jerawat. Kalau yang muncul jerawat itu makanya aku beli, karena aku emang gatel banget. Nah, hari selanjutnya setelah pakai ini enggak gatel, tapi udah gitu bis hilang deh jerawat aku. Tapi hilang itu bukan langsung jeger hilang gitu dalam satu malam, tapi ini tuh cuma 2 sampai 3 hari lah. Nah, yang jerawat aku itu hilang juga, dan sekarang gak ada bekasnya sama sekali di sini, teman-teman. Ini menurut aku bagus banget kalau misalkan kalian pakainya ini tuh lagi merah-merah banget, terus lagi gatal-gatal banget. Ini bagus banget. Oh ya, di sini ada jerawat ini. Ini sebenarnya udah aku tempelin jerawat sih, yang karena waktu itu pernah gatal juga, terus aku tempelin, terus ini sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Bekasnya ini tinggal bekasnya aja sih, ini jerawatnya udah ngempes dengan jerawat bekasnya aja. Dan ya untuk kesan pertama kali ini lumayan lah, gak terlalu langsung kelihatan hasilnya, tapi butuh proses ya, teman-teman. Mungkin video ini bakalan singkat karena ini cuma ngebahas satu produk aja. Dan ya aku bakal ngerekomendasiin kalian kalau misalkan mau
beli, boleh silakan beli akne ini karena ini harganya murah, itu pasti terjangkau banget. Dengan harga 24.700 bisa dapatkan ini. Ya, ya sekedar informasi aja dari aku segini. Kalau kalian kalau nyembuhin jerawat itu gimana sih? Apa kalian pakai acne patch atau pakai obat tato? Yuk, tulis komen di bawah. Dan ya, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.